yang ada di Indonesia, di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Meet with us again in Sapa Duta Rumah Belajar. Belajar bersama Duta Rumah Belajar di sesi kedua pada tanggal 14 April 2020. Nah, and today we are going to study English with Mr. Nirwan Saputra. He is an ambassador of Duta Rumah Belajar Lampung 2019. Jadi Mr. Mirwan Saputra adalah Duta Rumah Belajar Lampung 2019. And me, dan saya sendiri, disini saya sebagai moderator, my name is Ismail Prianti, nama saya. Dan saya adalah Duta Rumah Belajar 2017 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari Lampung dan juga dari Bangka, ya. Wah, ini se-Indonesia gitu, Pak, ya. Okay, kayaknya ini Pak Mirwan, are you ready to start our lesson today? Inshallah ready. Okay, because Mr. Mirwan is ready, let's we begin our lesson today. Okay, thanks yours, Mr. Mirwan. Well, thank you, Mrs. May. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik, sahabat rumah belajar di mana pun berada. How are you today? I hope that all of you are in good condition. Kak Mirwan tetap berharap adik-adik sekalian, walaupun belajar di rumah, mengajar di rumah, semuanya dalam kondisi terbaik, semuanya masih have a good enthusiasm, masih semangat semuanya untuk tetap belajar, karena saat ini tidak ada hambatan untuk belajar, ada sapa duta rumah belajar, insya Allah akan siap menemani adik-adik sekalian untuk belajar. Well, today we are going to learn about analysis. Jadi, pada kesempatan kali ini, Kak Mirwan akan membersamai adik-adik sekalian untuk mempelajari materi 8th grade of junior high school untuk kelas 8, siswa SMP. Materinya adalah notices. In your book, di buku kalian, ini kalau nggak salah chapter 12. Ini ada di chapter 12. Jadi, mungkin ada yang sudah belajar. We review the material yang belum kita belajar bersama. Okay. Learning object, we will learn about notices in order to get what we want and make other people do what we want. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang notices. Tujuannya untuk memperoleh apa yang kita inginkan dan agar orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Ya, jadi, dalam kondisi pandemi seperti ini pasti sudah sering sekali kalian melihat notice atau sign yang memperingatkan kalian untuk stay at home, wash your hand regularly, keep social distancing, and so on. Ya. Jadi, mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini, notices ini banyak sekali bertebaran, baik di lingkungan kalian ataupun di media sosial, tentang belajar di rumah, berdiam diri di rumah, kemudian jaga jarak, social distancing, atau mencuci tangan, menggunakan masker, itu adalah bagian dari notices. Mungkin yang kita lihat adalah yang versi bahasa Indonesianya, dan sekarang kita akan mencoba untuk membahas notice atau simbol-simbol atau peringatan-peringatan tersebut dalam bahasa Inggris. Mohon maaf, Kak Ismi, suara saya jelas atau tidak? Oh, jelas sekali. Alhamdulillah. Kak Mirwan, ini sebelum mulai ke pelajaran ya tentang notice di sini. Nah, jadi Kak Ismi ingin mengingatkan ke adik-adik semua, sahabat rumah belajar yang ada di rumah, bahwa nanti juga sama seperti sesi sebelumnya akan ada kuis Ki Hajar, Kak, ya? Nah, benar-benar. Akan ada tiga soal, kan? Iya. Nah, ini kata Kak Mirwan akan ada di akhir soalnya. Jadi, tetap stay tune di sini, di roomnya, nanti akan ada soal tiga kuis Ki Hajar. Kita harus belajar bersama Sapa Duta Rumah Belajar. Jadi adik-adik semua, simak pelajarannya dengan semangat, dengan baik, biar nanti bisa menang. Oke. Silakan Kak Mirwan dilanjutkan. Thank you so much, Kak Ismi, for reminding us. Diingatkan lagi, jadi all of you have to pay your attention. Kita belajar bersama. I will give a quiz Ki Hajar at the end of this session. Sengaja di akhir supaya apa? Supaya materinya sudah selesai semua dan adik-adik akan diuji kemampuannya terkait pemahaman tentang materi notices ini. Itu learning objeknya. And then, apa aja yang kita akan pelajari terkait notices? The first one is definition and purpose of notices. Kita akan belajar definisi,
apa itu notices, kemudian tujuannya untuk apa. And the second one, kind of notices, kita akan membahas jenis-jenis dari notice itu sendiri, karena akan dibagi menjadi beberapa. And then the third one, generic structure of notices, setiap teks itu pasti punya susunannya. Nah, kita akan belajar susunan dari notice ini seperti apa. And the last one, yang paling penting menurut saya adalah language features of notices. Kalau adik-adik sekalian ingin membuat peringatan notice dalam bahasa Inggris, maka harus paham bagaimana sih notice dalam bahasa Inggris, apa saja yang digunakan, ciri-ciri kebahasanya seperti apa. Okay, seperti itu. Let's come to the first one. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu definition and purpose of notices. Jadi kita akan belajar terkait definisi dan tujuan dari notice itu sendiri. Okay, di layar ini sudah ada nih, ada caution, stay 6 feet apart for social distancing. Saya yakin notice ini kebetulan adalah caution, ini sudah sering adik-adik sekalian ya, ini tentang apa, menjaga jarak ya, minimal 6 feet. Kalau sering kita lihat ada 1 meter, ada 2 meter untuk social distancing. Well, what are notices? Jadi sebenarnya notices itu apa sih gitu ya? Jadi notices are form of functional text used as instruction or guidance to someone doing or not doing something. Jadi pengertian pertama adalah notices itu bentuk, salah satu bentuk dari teks fungsional, teks yang digunakan untuk tujuan tertentu. Di sini kegunaannya, purpose-nya adalah sebagai instruksi, ya, jadi sebagai perintah bisa, or guidance, atau sebagai petunjuk ya, untuk membimbing someone di sini berarti readers-nya, para pembacanya, doing or not doing something. Jadi bisa berupa perintah, bisa larangan, bisa untuk melakukan sesuatu atau sebaliknya, bisa untuk meninggalkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. And then notices may be in the form of phrases. Jadi notices ini bentuk-bentuknya itu beragam. Ada yang bentuknya frase, phrases, combination of words, jadi hanya satu atau dua kata saja atau tiga kata, dia tidak ada predikat di sana, sehingga dia hanya berupa frase saja. Ya. Kemudian bisa juga berupa close sentence, di sana bentuknya adalah kalimat, ada predikat di sana. Ya. Atau tidak ada keterangan apapun, hanya sekedar image, mark, or sign. Hanya berupa gambar, tanda, atau lambang-lambang yang diberikan. Seperti marka jalan dan seterusnya. Oke, itu definisi dari notices. Jadi notices adalah bagian dari teks fungsional yang tujuannya adalah memperingati, memberikan instruksi, membimbing seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bentuknya bisa hanya gabungan kata, bisa klausa, bisa kalimat, atau hanya berupa gambar, lambang, atau sejenisnya ya. Jadi itu definition of notices and the purpose of notices. Okay, the second one, kita masuk ke bagian kedua ya. Ini ada stay at home ya. Ini sudah sangat familiar sekali notice satu ini ya. Banyak tagarnya bermunculan bahwa kita diminta untuk stay at home, selalu untuk tinggal di rumah tapi produktif ya. Salah satunya adalah adik-adik hebat di sini tetap belajar. Jadi apa saja sih jenis-jenis dari notices itu sendiri? Oke, yang pertama sesuai dengan namanya ya, notice sendiri. Jadi kakak berharap sih jangan bingung terkait pembagian ini. Sebenarnya dari semua jenis notice nanti tujuannya sama, yaitu memperingati atau melarang atau memberikan arahan, memberikan bimbingan yang tujuannya adalah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang pertama itu diistilahkan sebagai notice. Ya, notice itu apa? Is preferred to address practices not related to personal injury. The safety alert symbol shall not be used with this sign of word. Jadi kalau yang notice ini sendiri, ini hanya sekedar informasi saja, dan ketika tidak dilakukan, itu tidak menyebabkan personal injury, tidak ada cedera, tidak ada
bahaya yang akan diperoleh oleh readers-nya, oleh objek yang dituju oleh peringatan. Jadi ini yang kalau kita kasih rentang bahayanya, ini notice ini yang paling ringan. Jadi ketika di apa ya, diacuhkan, diabaikan oleh pembacanya, maka ini tidak menimbulkan bahaya. Sehingga di sini safety alert, lambang-lambang atau peringatan-peringatan bahaya, keamanan tidak digunakan pada notice ini. Jadi biasanya sih di setiap notice nanti akan ada keterangannya di atas. Bisa ada notice di atasnya atau bisa juga yang lainnya. Jadi untuk yang pertama ini yang tingkatnya paling ringan disebut notice. Ya, jadi tetap peringatan, tetap anjuran, tetap himbauan, tetapi tidak ada hubungannya dengan keselamatan seseorang ketika peringatan ini diabaikan. Jenisnya hanya himbauan atau pemberian informasi. Dan ada caution. Caution ini naik sedikit levelnya. Kalau notice tadi the blue one, kalau di sini biasanya warna yang digunakan adalah yellow, ya. Kalau yellow kan berarti kalau di traffic light itu yellow ini kan sudah hati-hati, ya. Jadi ini sudah ada sedikit bahayanya. Jadi kalau kita lihat di sini artinya, caution indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury. Jadi caution ini jika diabaikan, ya, jika diabaikan maka akan ada bahayanya, akan ada sedikit bahaya tetapi minor di sini. Jadi menimbulkan cedera tetapi yang ringan, istilahnya. Caution sign without a safety alert symbol may be used to alert again unsafe practices that can result in property damage only. Jadi biasanya tingkat bahayanya ini tidak terlalu tinggi, hanya minor saja. Ketika diabaikan maka itu tidak akan membahayakan pembacanya atau objek dari caution ini, tetapi pada barang-barang atau hal-hal lain di sekitarnya. Jadi ini tingkatnya di atasnya notice itu sendiri. Dan ada juga yang terakhir, warning. Warning ini lebih lagi tingkatannya di atasnya caution. Indicate a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. Jadi di sini efek yang ditimbulkan adalah serius efeknya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Warning sign may be used to represent a hazard level between caution and danger. Jadi ini di atasnya lagi caution. Kalau kita bahas lagi, ada satu lagi di atasnya, ada danger. Itu yang sudah tingkatnya paling risikonya tinggi, tetapi Kak Mirwan tidak membahas sampai di sana. Kita cukup membahas level SMP saja, yaitu tiga ini. Ada notice, ada caution, and warning. Jadi cara membedakan ketiganya adalah tingkat dari efek yang akan ditimbulkan ketika himbauan ini dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi kalau notice itu tidak menimbulkan bahaya, hanya sekedar informasi saja. Kalau caution itu bahayanya ringan, tidak terlalu membahayakan bagi diri pembaca. Untuk warning itu sudah bisa levelnya serius, bahaya yang ditimbulkan bahkan menimbulkan. Oke, untuk lebih memahami materi ini contoh-contoh dari example of notice, ya. Jadi di sini ada yang pertama adalah use hand sanitizer. Oke, mungkin adik-adik bisa bantu Kak Mirwan di kolom chat ini kira-kira artinya apa, ya? Nah, mungkin adik-adik nih, apa ya arti dari use hand sanitizer? Iya. Kolom chat tuh boleh tuh dibantu Kak Mirwannya. Apa ya, kira-kira dia memperingatin atau ngasih saran untuk ngapain gitu. Ya, oke, boleh, ini kayaknya sudah familiar sekali, Kak, ya. Iya. Sekarang di mana ada, ya? Use hand sanitizer. Oke, ada yang bisa jawab adik-adik? Ada adik Hilwa, ya. Hilwa, pakai hand sanitizer, itu sudah dibantu oleh adik Hilwa. Oke, good. Pakai hand sanitizer. Oke, good. Kemudian ada dari oke. Okay. Audrey disarankan untuk menggunakan hand sanitizer. Kemudian dari Lijati, gunakan hand sanitizer. Wah, pintar-pintar sekali nih adik-adik kita hari ini, Kak. Oke. Okay. Moral of it, ya, semuanya cerdas di sini.
Dan kalau kita lihat di sini kira-kira bahayanya tidak ada ya kayak ditimbulkan, jadi hanya sekawan saja, efeknya tidak kepada pembaca itu tidak sampai mengakibatkan cedera dan lain-lain. Okay, the next kita lihat yang selanjutnya. Okay, di sini juga ada. Notice, avoid contamination, wash your hand. Ya. Kalau tadi gunakan hand sanitizer, kalau yang sekarang gimana adik-adik? Langsung aja ya, ini ya penjelasannya. Notice. Apa tuh? Avoid contamination, wash your hands. Wash your hands. Oke. Okay. Oke, ada Hilwa kak, sudah jawab juga. Ada Hilwa tuh, cuci tanganmu agar tidak terkontaminasi. Wah, mencuci tangan tuh dari Zakiraya. Oke, cerdas sudah semua ini kak. Oh iya, excellent. Oke, hampir sama ya tadi ya. Intinya ini juga himbauan. Kalau tadi hanya menggunakan hand sanitizer, sekarang cuci langsung ya dengan air. Dengan air. Oke, ini ditambah dengan sabun ya oleh Ibu tuh. Oke, sepertinya sudah paham dengan notisnya masing-masing. Kita lihat yang selanjutnya. Selanjutnya. Oke, nah di sini juga ini kayaknya familiar sekali, Kak. Iya, selain cuci tangan, pakai hand sanitizer, social distance juga. Maintain 6 feet distance, keep yourself and others safe. Apa tuh maksudnya tuh adik-adik? Mungkin bisa dibantu di kolom chat. Oke, boleh, Kak. Kita tunggu. Pasti bisa lah, saya yakin ya, adik-adik. Yakinlah. Sekarang lagi booming itu kan. Siap, siap. Sama, oh itu ada, jaga jarak dengan sesama. Oke, dari Nyoman, jaga jarak. Dari Zaki, social distance atau menjaga jarak agar tidak terkena virus, Kak. Menjaga jarak dengan orang lain. Ya, good answer. Jadi, dari ketiga notices ini sudah jelas ya, semuanya berupa himbauan atau informasi. Untuk yang notice kedua dan ketiga, sudah jelas ada tulisannya notice. Tapi untuk yang pertama, tidak ada. Tapi kalau kita melihat dari warnanya, ada warna biru seperti itu, berarti itu masuk kategori notice. Walaupun sih nanti akan banyak custom ya, banyak yang digunakan warna-warna yang berbeda, nggak masalah. Yang kita lihat adalah sejauh mana efek dari peringatan itu. Kalau dia hanya sekedar himbauan saja, tidak sampai mengakibatkan cedera, dan lain-lain, itu masuk ke notice. Oke, kita lanjut, Kak. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini caution sudah warnanya kuning. Nah, ini juga hampir sama seperti tadi, hanya saja ini versinya caution-nya. Oke. Okay. Caution, stay 6 feet apart for social distancing. Adik-adik, sama ya artinya? Hanya saja mungkin di sini perbedaannya di daerah ini, di daerah yang ditempel atau menggunakan caution ini, mungkin kondisinya itu sudah lumayan tuh pandemiknya. Sehingga peringatannya itu ditingkatkan, tidak lagi menggunakan notice tetap caution gitu loh. Jadi sesuai dengan situasinya. Jadi kalau misalnya ini diabaikan, bisa jadi ya akan tertular langsung virusnya gitu. Sehingga akibatnya itu agak akan lebih dirasakan oleh pembaca. Mungkin begitu, Kak. Oke. Okay. Selanjutnya. Notice selanjutnya. This one. Caution, do not enter coronavirus COVID-19. Nah, boleh dibantu kakak untuk yang satu ini? Oke, mungkin adik-adik di kolom chat ya, kalau yang pertama tadi ya sama kayak notice tadi kak ya, tapi ini udah sedikit harus gitu, tapi belum ya, tergantung ke tempatnya gitu. Tapi yang kedua nih, caution, do not enter coronavirus COVID-19. Wah, okay, itu di Hilwa. Jangan masuk virus corona. Jangan masuk ada corona. Jangan masuk ada corona ya. Jangan masuk coronavirus gitu. Wah, banyak. Oke, Kak Mirwan, kira-kira ini bisa ditemukan di mana nih adik-adik? Bisa ditemukan di mana tuh? Di mana nih? Oke, okay, di rumah sakit. Rumah sakit, oh, pinter semua nih. Tempat pandemi. Oke, good. Sampai aman. Very good, semuanya sudah. Di tempat yang ramai, wah, very good. Oke, bisa semua, Kak, ya? Possible semua, possible answer semua. Yang jelas, ketika sudah ada ini, maka jangan coba-coba untuk masuk ke daerah yang dilarang. Yeah. Karena bisa jadi sudah sangat agak berbahaya di sana, ya. Karena sudah masuk level caution. Oke, next. Ya, yang terakhir. Caution, coronavirus outbreak, please wear a mask. Oke, silakan adik-adik, lihat. Maksudnya ya, adik-adik.
Caution, coronavirus outbreak, please wear a mask. Oke, silahkan. Dijawab lagi nih. Gunakan masker, kata Andika, Kak. Boleh. Penyebaran virus corona harap menggunakan masker. Iya. Memakai masker saat keluar rumah, gitu. Wah. Ya, dari sebenarnya dari notice ini, misalnya kita nggak mengerti kan, biasanya digunakan image, sign, or symbol di situ untuk membantu membimbing pembaca ketika tidak mengerti, maka minimal mereka bisa menebak lah. Di sini ada masker ya, Kak, yang digunakan ya. Benar. Oke, kita lanjut. Semuanya benar. Terima kasih adik-adik partisipannya. Partisipasi untuk menjawab luar biasa jawabannya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di atasnya caution ada warning. Ya, di sini ada warning di sini. Masih yang Kak Miron bahas semuanya berhubungan dengan corona di sini. Oke, warning coronavirus COVID-19 keep out. Oke, ada yang bisa bantu Kak Mirwan? Ini tuh kira-kira apa ya, ya maksudnya? Oke, ini udah warning ya. Ini udah warning nih. Hindari coronavirus. Oke. Sudah terjangkit corona. Corona berjaga-jaga. Awas virus corona jangan masuk. Oke, siap siap. Kak Ismi, semuanya walaupun tidak harus literally-nya sama ya, tetapi maknanya mereka sudah paham semua. Intinya menjauh ya, menjauh dari daerah ini. Warning nih, kalau enggak bisa bahaya nanti. Sudah bisa menyebabkan serious injury atau kematian. Ini di daerah Kakak sampaikan tadi, tempatnya berbeda, situasinya mungkin akan berbeda. Ketika ada daerah tertentu yang memang sudah pandemik sekali, ketika masuk sangat berbahaya, maka levelnya naik menjadi warning. Okay, next. Warning lagi, roofing materials contain asbestos. Oke, okay. Adik-adik silahkan. Kira-kira ini warning-nya di mana atau maknanya apa ya? Maknanya apa ya? Di kampung-kampung sih masih banyak ini, Kak, ya. Masih banyak digunakan. Kalaupun adik-adik belum pernah melihat, ini untuk ilmu baru untuk kalian ya. Oke, okay, bisa menjawab. Sign di situ tandanya itu juga bisa membantu ya, Kak, ya? Nah. Iya, benar. Bahan atap mengandung asbestos. Oke, good. Keren ya. Betul. Bahan atap terkontaminasi asbestos. Bahan atap mengandung asbes. Gitu. Wah, okay. Keren-keren. Oke, okay, semuanya tepat. Intinya good. Ya. Jadi intinya materi dari atapnya ini mengandung asbes. Asbes ini kan, asbestos ini sudah dilarang ya. Karena, karena berbahaya ya, Kak. Benar-benar. Terima kasih adik-adik semua. Raditya, Mewei, outbreak, dan lain-lain yang akan sebutkan. Kita masuk ke yang terakhir. Contoh yang terakhir, ada warning lagi. High voltage. Ini kelihatan nih. Sudah kelihatan gak di sini? Iya, ya coba di mana tuh kira-kira tuh. Hati-hati tegangan tinggi. Wah, langsung tuh dari Arki, dari Raditya, dari Zaki, tegangan tinggi. Tegangan tinggi, wah. Ini semua, Kak, ya. Jadi kira-kira ini ditemukan di mana nih adik-adik? Kira-kira di mana nih ditemukannya? Biasanya ditempel di mana ya? Di PLN. Where do you use listrik? Good job. Wah, hati-hati listrik tegangan tinggi di PLN. Wah, ya betul. Di kantor PLN-nya, Kak, ya? Ngeri juga nih. Jadi jangan masuk kantor PLN, Kak, nanti. Keren semua ya. Semua insya Allah sudah mengerti. Intinya, we usually find this notice, yaitu berhubungan dengan PLN, di gardunya, dan listrikan ya. Thank you so much, adik-adik. Kak Mirwan, lanjutkan. Itu contoh-contohnya. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian paham terkait tadi. Jadi intinya ada yang sama perintahnya, tetapi bisa dikategorikan dengan notice, warning, atau caution, tergantung dengan situasi dan kebutuhan dari peringatan itu sendiri. Jadi notice yang sama atau peringatan yang sama bisa menjadi notice saja, bisa menjadi caution, atau bisa menjadi warning. Sebelum lanjut, ini saya mau ingatin adik-adik,
Kalau mau berjawab dan mau bertanya, silahkan pastikan ke kolom chat ya, Adik ya. Jangan ke kolom Q&A, tapi ke kolom chat ya. Pastikan di kolom chat. Ini masih ada yang chat di kolom Q&A, question and answer, dan juga masih ada yang private ini ke saya gitu. Jadi supaya semuanya bisa terlihat itu, pastikan di kolom chat dan pastikan to all panelists, oke? Untuk semuanya ya, Adik-adik ya. Oke, silakan lanjutkan. Ini kita tadi sudah belajar terkait contoh-contohnya, kemudian definisinya. Nah, sekarang kita coba latihan dulu nih biar adik-adik enggak juga. Oke. Itu sudah ada pertanyaan tuh dari Mewei, Kak. Ada bisa dibacakan, Kak, dari Mewei? Oh iya, yeah. What is the difference warning or caution? I have said before, perbedaannya adalah pada tadi tingkat injury yang ditimbulkan. Jadi kalau caution itu dia sama, ada injury yang bakal disebabkan, tetapi dia hanya minor saja. Sementara kalau warning, tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi bahayanya bisa sampai di kematian, atau bahkan menimbulkan serius injury, luka atau bahaya yang serius, cukup serius. Kalau mau kita bahas lagi, di atasnya lagi nanti ada danger. Ya, tapi nggak kita bahas di sini. Jadi sama, hanya perbedaannya pada efek yang ditimbulkan saja untuk Mewe ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi kan? Ada dari pertanyaan lagi dari Cliff Aldrich, katanya, oh iya Kak, kalau disclaimer apa lagi Kak? Disclaimer. Iya. Disclaimer. Contohnya gimana ya Kak Ismi ya? Mungkin Cliff Aldrich bisa kasih penjelasan lagi, maksudnya gimana ya Adik ya? Hubungannya dengan dengan materi atau bagaimana? Kita tadi bahasin tentang notice, caution, sama warning. Nah, pertanyaan tadi, ternyata warning sama caution tadi dibedakan dari efek yang ditimbulkan gitu Kak ya, kalau melakukan atau tidak melakukan himbauan tersebut. Ya, disclaimer bentuk-bentuk penolakan dan lain-lain ya. Mungkin bisa bisa nanti dikategorikan tergantung dengan tujuannya nanti. Clip Aldrich ya, tergantung dengan bentuk suatu penolakan dan lain-lain itu masuk kemana nanti. Tergantung dengan efek yang ditimbulkan bisa berupa, bisa masuk ke notice, bisa ke caution, atau bisa juga warning. Ya. Contohnya, you enter the mining area. Ya, sama. You enter the mining area itu kan seinformasi ya. Informasi itu, kalau misalnya hanya seperti itu, disclaimer seperti itu, berarti dia bisa masuk kategorinya ke notice. Karena hanya bentuknya hanya berupa informasi, hanya berupa himbauan saja, jadi dia bisa masuk ke notice. Jadi banyak istilah yang bisa kita gunakan, tetapi ini hanya pengistilahan saja. Jadi untuk memudahkan adik-adik sekalian supaya mengerti, maka membedakannya berdasarkan efek yang ditimbulkan dari peringatan itu sendiri. Contoh yang diberikan si Raditya ya, you enter the mining area dan seterusnya, itu sama nanti. Tinggal dikategorikan adik-adik sekalian, analisis kira-kira efek ditimbulkan apakah minor, serius, atau bahkan tidak ada efek apapun, hanya sekedar informasi. Oke, okay. Mungkin itu Kak Ismi, bisa dilanjutkan? Bisa, oke, okay, next. Ya. Sudah Kak, ini Kak ya. Pertanyaan sudah Kak ya? Udah, enggak ada. Oke, okay. Kalau begitu adik-adik, untuk latihan, sorry. Irwan ini kan dulu. Sorry, Iko. Blank dia. Kita latihan dulu. Nah, ini Kak Irwan akan menggunakan sumber belajar dari rumah belajar adik-adik. Jadi silakan untuk memperkaya bahan belajar adik-adik di rumah, silakan adik-adik mengunjungi belajar.canbigboot.go.id. Di sana ada video pembelajaran, kemudian bentuk audio, ada juga multimedia interaktif, dan juga ada versi 1.0, itu versi yang lama, versi rumah belajar, tetapi masih bisa digunakan. Jadi, cara yang pertama kita gunakan adalah, adik-adik silahkan masukkan, buka browser masing-masing, kemudian ketikkan belajar.camdikbud.go.id.
Okay, tunggu sebentar, adik-adik akan dibawa ke portal rumah belajar halaman awalnya, maka silakan langsung menuju ke sumber belajar di sini. Akan ditampilkan di sini berbagai sumber belajar yang sudah tersedia di rumah belajar. Ada jenjangnya di sini, SD, SMP, PAUD, dan seterusnya. Untuk kali ini, Kak Mirwan akan menggunakan sumber belajar 1.0, sumber belajar 1.0, klik saja di sini. Kalau adik-adik mau mencoba di rumah, boleh. Lalu ambil jenjang SMP. Ini isinya adalah multimedia interaktif yang bisa adik-adik gunakan untuk pembelajaran. Kemudian cari mapel, karena ini akan ditampilkan semua mapel, maka cari mapelnya. Karena kita sedang belajar bahasa Inggris, maka pilih bahasa Inggris saja, lalu cari. Oke, di sini akan muncul berbagai multimedia interaktif. Silahkan dicari yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk kali ini kita cari materi yang berhubungan dengan notice. Oke. Ini judulnya yang kakak ambil adalah Keep Hands Away. Klik saja. Nah, akan muncul seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa mempelajari kembali materi terkait notice warning ini dengan membaca materi di sini. Tapi karena kakak hanya ingin mengambil latihan dan simulasinya, maka ini yang kakak gunakan. Ya, jadi Keep Hands Away. Oke, sorry, ini untuk latihan yang kedua. Lalu kita kembali ke sumber belajar, cari lagi. Ini untuk latihan kedua, kita ambil yang notice. Notice is keep your class clean. Klik ini. Ya, di sini ada materinya lengkap. Mulai dari jabaran materinya sampai di latihan. Oke, kita coba ke latihan. Seperti ini adik-adik. Kita akan coba mencocokkan. Let's match ya. Notices with their places, their right places. Jadi, akan minta adik-adik untuk bantu Kak Mirwan untuk menjodohkan, mencocokkan kira-kira notice ini pasnya kita temukan di mana. Terlihat nggak Kak Ismi? Terlihat, terlihat sekali. Terlihat ya, oke, ini kakak besarkan sedikit. Oke, mungkin untuk penjelasan yang pertama ini place-nya, adik-adik bisa dibantu Kak Mirwan, kira-kira di mana nih? Oke, itu coba adik-adik, itu ada di kelas. Katanya itu dari kelas ya, oke, okay. Classroom ya. And then the second one, yang kedua. Yang kedua itu where is it? Please. Terlihat Kak? Please, terlihat. Kantor. Tapi lihat kondisinya ya kantornya ya. In the office. Ya, yeah. Messy and dirty ya, keberantakan sekali. And then meeting room boleh. Selanjutnya ini di mana adik-adik? Itu di mana tuh? Ada beberapa orang anak bermain lagi di jalan dari mahal. Di jalan ya, bahagia sekali. Jalan and then the fourth one. The fourth yang one. Yang keempat di manakah itu adik-adik? In the park. Oke. Okay. Aman, lapangan. Oke, okay, good. Yang jelas banyak orang di situ ya. Iya. Ini nggak boleh begini adik-adik ya. Harus keep social distancing. The last one nih, yang terakhir. Terlihat. Yang kelima biasanya di mana nih? Adik-adik di lab. Oke. Laboratorium. Oke, okay, good. Kalau sudah, kita lihat satu persatu di sini. Kita cocokkan yang pertama. Ada caution, drive slow, children at play. Nah, kira-kira ini cocoknya di gambar yang mana tadi ya? At the road. Yang ketiga katanya. Ketiga. Oke, okay. Ada lagi yang jawabannya berbeda? Ya, lagi, apakah ada yang jawab selain nomor tiga? Ketiga. Ya, sama kayak? Sama, ketiga. Oh, oke, okay, good. Pinter semua. Kita coba masukkan ke sini ya. Jadi kalau salah, hari-hari tanggung jawab ya. Oke, okay, siap. Selanjutnya. Warning. Nomor tiga, Kak. Nomor tiga, Kak. Bukan nomor dua, Kak. Sorry. Kita... Ini Hilwa langsung protes. That's wrong. That's wrong ya. Ini gimana nih? Oke, okay, kakak coba salah ya. Kita ulangi lagi. Sorry. Hilwan ketahuan belum sarapan nih. Yeah. Lanjut, selanjutnya kak. Silahkan bantu Kak Mirwan jawab. Selanjutnya tuh warning. Beware of the frisbee player. Oke, frisbee player. Frisbee player. Iya, okay. Biasanya
Di park yang keempat katanya. Yang keempat. Oke, semuanya empat ya. Kita empat, nomor empat katanya. Oke, ada yang sudah. Okay, good. Itu frisbee player. Mungkin ini agak asing ya. Ada yang keenam tuh kak, ternyata kak. Ada keenam, keenam. Enggak ada. Nomornya sampai lima deh. Jadi frisbee player ini seperti piring terbang itu kayak permainannya ya? Iya, kayak piring terbang. Jadi itu mereka sedang bermain frisbee player. Oke, kita ambil terbanyak yang nomor 4. Selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya. Keep your clothes at all times. Oke, the classroom. The classroom, nomor yang ke-1. Ke-1, pertama. Oke, aduh salah lagi, protes. Ingatkan ya, Kak Ispina. Good. Okay, good. Yang keempat, nomor 4. Cannot notice. Keep this place clean, clean and orderly. And orderly. Good, semuanya sama jawabannya. Nomor 2, ya. Good. In the office. Kalau ini gimana nih? Pasti itu yang terakhir ya. Nah, kita bahas artinya nih. Nah. Chemical storage only. No, okay, nggak kelihatan ya. Kurang jelas tulisannya kak, kurang besar ya, coba ya. Kak Mirwan zoom lagi, zoom out ya, caution sudah terlihat kak Ismi, sudah terlihat caution, no food ordering in this unit, masih ada nomor satu tuh. Ah, nomor satu ya, oh mungkin di kelasnya nggak boleh makan ini kak kayaknya kak. Bisa jadi ya, bisa jadi juga ini. Oke, jawabannya adalah yang kelima. Kita cek ya. Boleh kita cek, Kak Ismi? Boleh. Siap, kita cek jawaban adik-adik cerdas semua ini. Kita coba untuk kecilkan lagi. Oke, jawabannya adalah apakah benar? Periksa. Oke, good. Good. All the answer are right. Ya, semuanya benar. Good job semuanya. Give applause to us. Okay, good. Silakan ya. Jadi nanti silakan diakses bahan belajar ini, sumber belajar ini. Adik-adik bisa mencobanya karena banyak latihan, kemudian simulasi yang bisa adik-adik gunakan. We are awesome, of course. We are awesome. Oke, okay, kita kembali lanjut ke materi kita. Sudah latihan. Selanjutnya masih ada topik yang lain. Ada generic structure of notices. Jadi kakak sampaikan, setiap teks itu punya urutannya, punya susunannya. Nah, kita bahas susunannya di sini. Oke, ini kakak ambil yang tadi. The caution, do not enter coronavirus COVID-19. Thank you. Ya. Jadi yang pertama, generic structure notices itu adalah attention gather. Ya, pertama, ini optional ya. Ada attention gather, ada apa ya, kalimat yang bisa menarik perhatian orang. Ini attention gather, itu mencirikan apakah dia masuk ke notice, masuk caution, masuk warning, atau danger. Biasanya ada di bagian atas, langsung tertera apakah notice, caution, warning, atau danger. Ya. Ini optional, ada yang punya, ada yang dibuat ada attention gather, ada yang tidak. Jadi optional saja. Jadi bisa dibuat atau bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Jadi jangan bingung. And the important one, ini yang paling penting adalah information. Informasinya apa? Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, ini pasti ada. Ini nggak ada istilah optionalnya. Kalau nggak ada ya bukan notices namanya. Jadi information ini juga tidak melulu berupa tulisan, kalimat, frase. Kakak sampaikan bisa berupa sign, mark, atau image saja itu sudah berupa informasi. Dan yang terakhir, ada closer, ada penutupnya. Ini juga optional, biasanya ada thank you, dan lain-lain biasanya diberikan di situ. Namanya closer, ini optional. Jadi secara ideal ada 3 struktur ini, tetapi tidak harus selalu ada. Yang paling penting adalah informationnya apa, pesannya yang ingin disampaikan apa, itu yang paling penting. Begitu. Jadi generic structure-nya adalah seperti ini. Kak, ini bahasa Inggris SMP. Biar nggak salah. Oh iya benar. Ini bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Ini ada language features of notices. Jadi setiap teks itu punya ciri-ciri kebahasaannya. Jadi supaya adik-adik nggak bingung,
ketika nanti adik-adik ingin membuat notices, membuat notice, membuat warning, caution, dan lain-lain. Oke, kita lihat yang pertama, biasanya ya menggunakan imperatif atau instruction or prohibition. Jadi biasanya pada notice, warning, atau caution menggunakan kalimat imperatif atau imperatif ini perintah ya, instruction, atau juga prohibition atau larangan. Tadi di awal ada yang menyebut ada persuasif ya, ada ajakan ya juga boleh ya. Jadi secara umum, karena ini yang kita bahas hanya secara umum ya, bisa menggunakan yang lainnya. Secara umum isinya adalah bisa perintah, bisa berupa kalimat larangan. Bagaimana cara membuatnya nanti kita bahas setelah ini. Selanjutnya menggunakan using declarative reference. Jadi biasanya akan dimunculkan referensi yang menegaskan gitu. Kenapa harus dilakukan? Bahayanya apa gitu? Itu akan digunakan di sini using declarative reference. Yang selanjutnya not necessarily sequenced in time. Jadi nggak perlu berurutan menggunakan waktu yang bertahap seperti itu, tidak ada. Jadi situasional saja, apa yang dibutuhkan ketika itu, maka itulah yang dibuat gitu. Jadi tidak memperhatikan waktu, urutan waktu dan lain-lain. Selanjutnya spoken written language features. Jadi karena dia berupa peringatan, bisa saja menggunakan bahasa tulisan, bisa juga menggunakan bahasa ujaran. Jadi intinya tidak selalu formal. Yang penting pembaca itu paham. Jadi di kampung kakak ini masih setiap jalan itu ada notis terkait coronavirus. Itu lucu-lucu di situ. Jadi ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang kayaknya nggak nyambung gitu. Misalnya, "Hai corona, pengecut kamu," gitu kan. Padahal sebenarnya kan nggak nyambung. Tapi itu bisa digunakan untuk apa yang memberikan motivasi supaya masyarakat lebih aware dengan kondisi saat ini. Jadi itu language feature-nya, bisa yang lainnya, tetapi secara umum seperti ini, menggunakan kalimat perintah atau larangan, kemudian ada penegasan terkait perintah dan larangan itu using declarative reference, kemudian dia tidak membutuhkan urutan waktu ya, jadi situasional saja. Lalu bahasanya tidak selalu yang written, bisa juga yang spoken. Jadi nggak selalu formal, apalagi kalau menghadapi kalian ya yang milenial seperti ini, anak-anak kids zaman now, maka biasanya menggunakan bahasa-bahasa slang dan lain-lain. Oke, kita bahas yang pertama, using imperative or prohibition. Mungkin adik-adik sekalian sudah belajar ini sebelumnya tentang kalimat imperatif dan prohibition. Oke, ada yang bisa bantu Kak Mirwan sebelum kita bahas? Ini bisa kasih contoh gitu dari kalimat imperatif ya, or prohibition. Prohibition seperti apa? Bisa instruction, bisa imperatif ya. Adik-adik, boleh bantu Kak Mirwan dan Kak Ismi? Silakan, mungkin ada mau kasih contoh gitu? Coba kasih contoh sebelum dijelaskan oleh Kak Mirwan lebih lanjut. Masih malu-malu Kak ya? Oke. Dari Hilwa, do not enter. Enter. Oke, okay. Hilwa ya Kak ya? Dari Hilwa Az-Zahra. Oh, itu masuk ke mana Hilwa? Belongs to imperative or prohibition? Iya. Kira-kira do not enter masuk ke imperative atau prohibition nih Hilwa? Prohibition, good. Thank you Hilwa. Ada lagi? Ada lagi? Wants to try? Ada lagi yang mau coba? Hilwa sudah coba tuh. Nur Hidayah, prohibition. Don't touch my aquarium. Wah, keren ya. Keren. Don't touch my aquarium, good. Use hand sanitizer, oke, diulang. Razika Daya, itu imperatif, use hand sanitizer. Do not litter. Litter, good. Biasa nih. Ada lagi? Ada lagi, adik-adik. Sudah benar semua ya, Kak, ya? Berarti udah tahu. Luar biasa. Luar biasa. Sudah tahu semua. Do not eat. Oke, do not eat. Mungkin nanti pas ini ya, siang hari Ramadan ya, Kak, ya? Iya, benar. Kalau saat ini jangan, Kak, memang belum sarapan. Dari Aisyah Tri, use your mouse. Oke, boleh, good. Oke, karena semuanya terpaham, sepertinya Kak hanya mereview saja bagaimana cara membentuk how to form imperative or prohibition. Oke, caranya untuk yang imperative or inflection, gunakan verb one plus complement. Keterangannya apa, objeknya apa ya. Jadi kita langsung menggunakan verb satu bentuk kata kerja pertama, itu yang kita gunakan. Jadi tidak ada bentuk ing-nya, ditambahin ed dan seterusnya,
cukup kata dasar atau kata kerja dasarnya bentuk pertama. Jadi tadi sudah benar semua tuh. Menggunakan do, wash, apalagi tadi touch ya. Use ya. Oke, ini contohnya wash hand regularly. Langsung menggunakan verb one wash ya. Komplementnya hands regularly ya. Jadi ada objek di sini, kemudian ada keterangan caranya, actual or manner, silahkan menyesuaikan saja. Tapi yang penting adalah menggunakan verb one. Ingat tidak ada subjek di sana. Ciri khas dari imperatif dan prohibition tidak menggunakan subjek, langsung perintah. Perintah berupa kata kerja ataupun menggunakan be ketika nanti kata sifat ya. Oke, lanjut. Ini juga tadi sama, wear mask. Oke, jadi intinya tetap menggunakan verb one. Jadi nggak boleh ya pakai wearing a mask atau wears atau worn ya, pakai verb keduanya ya, itu nggak boleh. To wear juga tidak boleh, harus verb one. Oke, lanjut. Kita ke prohibition-nya. Lawannya maka menggunakan don. Boleh langsung abbreviation-nya seperti ini atau do not ditulis panjang juga boleh. Do not verb one atau don't verb one. Ini tadi sama contohnya, don't litter, don't feed the animals. Ya, don't feed the animals, ada yang pernah menemukan ini? Nah, kira-kira di mana nih? Don't feed the animals. Yeah. Keren sekali. Oke, yes, good. Keren. Zoo ya, di kebun binatang. Oke. Hilwa, keren deh Hilwa. Semangat ya, sama tadi Yus siapa kan? Ini kebetulan nggak buka. Oke, semuanya keren deh, pokoknya semuanya semangat. Soalnya hari ini keren semua nih, Kak. Tidak ya, semangat terus. Oke. Sepertinya itu Kak materi kita sudah selesai. Jadi kita sudah membahas terkait definition and purpose of notices. Tadi ada kita bahas kind of notices ya. Kemudian ada generic structure-nya. Kemudian yang terakhir ada language feature-nya. Nah, lagi kita coba untuk banyak latihan saja supaya adik-adik bisa berbagi, bisa mencoba mengukur kemampuannya. Sama Kak Mirwan masih menggunakan sumber belajar di belajar.kemdikbud.go.id, rumah belajar. Jadi kalau adik-adik nggak mengakses rumah belajar, sayang sekali nih, karena semuanya gratis dan banyak yang bisa digunakan. Kalau yang pokoknya hanya mendengarkan, bisa audio saja, Kak, ya. Kalau yang visual, nggak suka baca, itu ada audionya di situ, ada audio, video di situ. Atau yang suka interaksi, bisa gunakan. Kalau punya kuota, Mister. Sepertinya ini loh, Kak Mirwan dapat informasi bahwa ini masuk ke ilmu Vedia. Kalau yang menggunakan Telkomsel, aduh sebut merek nih providernya, ada kuota ilmu Vedia. Salah satunya akses rumah belajarnya. Belajarnya gratis. Iya. Untuk yang provider lain kurang paham nih, sebab Kak Mirwan di Mesuji hanya tersedia provider Telkom. Itu ya. Jadi mohon. Oke, kita masuk Kak ya. Kita masuk ke sumber belajar lagi. Kalau tadi kita bahas yang notices, sekarang Kak Mirwan gunakan yang judulnya adalah Keeps Hands Away. Jadi ini juga sama, materinya lengkap di sini, bisa adik-adik baca nanti kalau misalnya kurang jelas dari penjelasan Kak Mirwan. Kita langsung ke simulasi saja. Jadi Kak Mirwan langsung minta adik-adik untuk simulasi. Yang pertama dilakukan adalah, ini dia, please choose the correct answer to the pictures below. Jadi di masing-masing quotient di bawah ini quotientnya warna-warni ya, nggak masalah. Sudah Kakak sampaikan tadi bahwa custom saja, jadi tidak ada aturan yang mengikat sekali. Adik-adik silahkan buat, misalnya suka dengan kartun apa, misalnya karakter apa, silahkan, tidak masalah. Oke, ini yang pertama question langsung dijawab oleh Radit ya. Ini question-nya adalah keep gate closed. Ya, masuk apa ini? Pilih jawabannya. Apakah itu instruction atau prohibition? Oke, tadi bagaimana cara mengerjakannya, Kak? Tinggal kita klik saja deh. Kita klik saja. Ya, pilih salah satu antara instruction atau prohibition. Aduh, langsung ketahuan nih. Nah, gitu tuh. Ada penjelasannya, kalau diklik, kalau itu jawabannya benar, langsung correct, gitu. Correct. Kalau salah, wrong. Oke.
Oke, ada yang bisa bantu Kang Mirwan? Keep gate close ini apa sih sebenarnya artinya? Artinya di mana nih? Biasanya ditemuin di tempat apa? Where do you usually find this caution? Kira-kira di mana nih? Keep gate closed. Jaga agar tetap tutup. Agar tetap tutup. Oke, ada yang jawab prohibition? Itu instruction, nak. Mungkin in factories gitu katanya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Selain di factories, di mana lagi nih? Kira-kira? Lagi nih, mungkin. Perumahan, industri. Oke. Boleh ya. Semuanya sangat possible ya, bisa. Ya, possible sekali. Apalagi bisa juga di kandang hewan kali Kak ya. Bisa benar Kak. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi ayam dan seterusnya takut lepas nanti. Tapi gate nih Kak ya, berarti kandangnya yang besar ya Kak. Kandangnya yang besar. Bisa jadi ini kandang singa mungkin Kak ya. Biar singanya nggak lepas. Tempat peternakan katanya. Nah, tepat nih, nah, satu. Keren deh. Oke, lanjut boleh Kak, ke question yang kedua. Next question. Question number two. Number two. Prohibition. Oke, hot surface, do not touch. Oke, silahkan. Apa jawabannya Kak? Termasuk instruction atau prohibition? Ada jawab number two, prohibition. Number two. Prohibition. Oke, okay. Semuanya prohibition Kak ya? Semuanya rata-rata menjawab prohibition untuk nomor 2. Oke, okay, siap. Oke, okay, kita lihat ada yang bisa bantu Kak Mirwan menjawab. Ini kira-kira artinya apa ya? Artinya adalah permukaan panas jangan disentuh. Jangan disentuh. Oke, okay. Kira-kira kita temukan di mana ya Kak ini Kak ya? Biasanya di... Di mana ya? Tanya adik-adik deh. Di mana ya? Di kompor. Permukaan panas jangan dipegang. Di kompor? Bisa. Bisa, sangat memungkinkan. Di jalan? Iya. Jalannya mungkin lagi panas banget Kak ya. Masuk akal. Di open. Good. Open. Bisa. Nah, semuanya cerdas nih, keren hari ini. Semangat belajarnya. Lanjut, kita lanjut Kak Ismi ya. Caution. Okay, lanjut, question number 3. No pedestrian traffic. Okay, jawabannya apa adik-adik? Instruction atau prohibition? Prohibition. Nomor 3 prohibition. Lagi prohibition, semua prohibition Kak ya? Keren. Iya. Jawabannya adalah keren prohibition. Oke, okay, silakan. Adik-adik artikan dulu no pedestrian traffic. No pedestrian traffic. Oh, ini pelajaran kelas 8 ya, Adik ya? Pelajaran kelas 8. Tidak ada pejalan kaki. Kira-kira di mana ya kita temuin ini Kak ya? Di mana nih? Kira-kira di mana nih yang jalan yang tidak ada pejalan kakinya? Pejalan kaki. Tidak ada jalur jalan kaki buat. Jalur jalan kaki. Jalan tol. Oke, good. Good answer. Jalan tol. Kita lanjut yang terakhir adik-adik. Lanjut yang terakhir ya. Nomor 4. Caution for jalan kereta, mantap. Kereta maksudnya ya. Oke, okay, jalur kereta, sim. Luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Yang terakhir dulu, langsung kita kesana nih. Iya, langsung nomor 4, di mana? Speaking must be warned when operating this machine. Instruction, ada yang jawab instruction, ada yang jawab provision nih. Beraneka ragam. Instruction. Yang mana Kak? Yang mana Kak yang benar? Jawabannya? Okay. Ada yang bilang prohibition ya? Salah. Salah. Yang benar adalah larangan. Ada no, ada never, ada don't. Tapi ini masuk ke instruction. Jadi pelindung mata ya harus digunakan ketika mengoperasikan mesin ini. Berarti ini kira-kira profesinya apa nih kira-kira? Kira-kira di mana ya terdapat kata-kata ini adik-adik? Pabrik. Pabrik, good. Bisa jadi factory, yes. Good, semua adik-adik. Kita lanjut ya, masih ada si tukang las, boleh. Keren nih, nuclear power plant, good. Always good. Keren nih. Kita lanjut selanjutnya, Kak, ya. Ini kita sama seperti tadi, kita drag, kita match. Let's match the caution with the sentences. Nah, ini ada gambar apa nih? Orang mupes. Kayaknya orang ya. Terpleset. Iya, ini ada keran air, ini kacamata renang bukan sini, Kak?
kacamata lat itu. Kacamata kan. Yang terakhir ini ada jalur seperti ini ya. Oke, langsung dijawab adik-adik yang mana jawabannya untuk yang pertama? Number one, itu sudah ada tuh. Number one, wet floor. Oke, wet floor. Wet floor at the first one. Oke, okay. Kita coba. Oke, correct. Number two, coba di mana tuh yang cocok yang mana? This water, lanjutkan. This water, katanya. Okay. This water. Kita simak artinya apa dong this water can be used. Apa itu maksudnya? Kita lihat ya, biar sama-sama kita pelajari. Caution, this water is unsafe and not to be used for drinking, washing, or cooking. Nah. Ini air berbahaya. Air berbahaya. Tidak aman. Oke, biasanya ini di air-air yang tercemar, Kak ya. Tercemar oleh limbah biasanya. Oke, siap. Berarti jawabannya yang mana nih, adik-adik? Jawabannya yang mana nih? Yang ada air keran ya, itu ya jawabannya ya, Kak ya. Oke, kita lihat ke sini. Ya, jawabannya. Yang kedua, good, thank you, aktris Sela. Oke, selanjutnya ini kacamata tadi. Mata kaca. Ya, ini dia ya. Sudah ketahuan tadi, Google. Oke, iya. Positively must be worn. Pasti yang ini. Oke, bantu Kamiron dong jawab. Tanyakan ke teman-teman, what is the meaning of divided highway ends? Yang terakhir itu ya? Iya, yang terakhir. Highway ends. Ujung jalan raya terbagi-bagi. Jalan dibagi. Jalan dibagi. Kah, keren semua nih. Jalan tol arah. Ya, ini yang jelas ini ya. Hampir benar teman adik-adik semua, intinya ada pembagian, ada terbagi. Jadi di ujung jalannya terbagi. Jadi bisa jalan biasa atau jalan tol. Yang jelas di ujung jalan akan ada jalur gitu, ujung jalannya terbagi. Oke, bisa kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini tadi simulasi, kita coba ke latihannya ya. Oke. Kita latihan. Waktunya masih cukup kayaknya, Kak? Masih cukup, kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Nanti setelah ini, baru kita masuk ke kuis Ki Hajar. Wah, yang ditunggu-tunggu adik-adik semua ini, Kak. Kuis Ki Hajar. Tapi ini kita satu latihan lagi deh kayaknya. Satu latihan lagi ya. Oke, ini ada, silahkan dipilih jawaban yang tepat yang mana adik-adik kira-kira? Tuh, jawabannya B dari Hilwa. Langsung jawab B. Oke, B. Juga B. Maha juga B. Oke. B. Akhirnya oke, B. Terus semuanya B ya? Semua rata-rata jawab. Do we possibly find the caution? Jadi pertanyaannya kira-kira di mana ya kita menemukan caution ini? On the level of, nanti kalau apa tuh kata Hilwa tuh? Nanti kalau ketelan kan bahaya. Wah, benar-benar good. Itu sangat berbahaya sekali, bisa dead ya, bisa mati kita ketelan sama racun nyamuk. Ya. Keep away from children. Ya, ini ada toys, anti mosquito, trash bag, biscuit, ya. Jadi yang kira-kira ketelan yang berbahaya yang mana nih? Ya, luar biasa nih jawabnya. Kita coba ya. Yang B, oke, good. G plus four. Good. G plus. Yay. Boleh lanjut, Kak? Oke, next question. Oke, next question. Ini adik-adik terlihat, Kak? Oke, kita terlihat. Silahkan adik-adik. A, D, ada yang jawab A, ada yang jawab D, A, A. Next word for the blanks ya. Jadi yang ditanyakan adalah kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik. Kapi, melengkapi ya. Kapi. Blah blah blah, hand veil. Ten children, avoid sight. Oke, A, B, C, or D. Ada yang jawab A, C, and D ini. Oh, there are three options kak ya. Ada tiga yang dipilih ya. Ada yang push, oke. Okay. Ini kira-kira gimana nih ketemunya? Caution, passenger only. Where do you usually find this notice? Passengers only. Kira-kira di mana nih adik-adik tempatnya nih? Passengers tuh, on escalator. Escalators, oke, okay, good. Spesifiknya di mana, Hilwa? Kira-kira di mana nih yang ada seperti ini? Hanya untuk passenger saja. Mau, katanya di mau.
What is passenger? Do you know what is passenger? Kak, sama di pasar katanya. Penumpang, yes, good. Masyarakat penumpang. Kalau penumpang, berarti lebih tepatnya kemana nih? Kemana nih? Kalau ada penumpang. Service nama mobilnya. Oke. Ya, jawabannya apa kak? Rata-rata kak? Ini kemungkinan di ini ya kak ya, airport ya kak ya? Iya, di airport. Atau mungkin bisa di railway station, bisa juga bus station, yang jelas iya, ada. Benar. Ada hubungannya dengan penumpang ya berarti. Oke, jawabannya yang mana? Ada yang jawab clean ya? Sorry, Megan. Ada yang jawab yang push ya? Sorry, jawabannya adalah, aduh nggak bisa lagi nih. Jawabannya adalah hold ya. Hold and drill. Jadi tolong pegang and drill ya. Ya, pegang apa namanya? Sisi eskalator, tempat pegangannya itu. Attend children, dampingi, perhatikan anak yang di bawah gitu ya, jangan dibiarin sendiri tuh. Avoid side, jangan sampai terpisah gitu. Jangan sampai nanti malah anaknya ketinggalan lagi kan bahaya. Oke. Bisa dipilih jawabannya yang A, yang salah mungkin bisa lebih teliti lagi. Oke, ini waktunya 20 menit lagi nih, Pak. Oke, siap. Insya Allah cukup kok. Oke, selanjutnya ini soalnya hanya 8. Oke, yang ini gimana adik-adik? Jawabannya is the purpose of ocean? Ocean. Warn people to bla bla bla. Oke, semua jawabannya gimana? A semua ya? Oke, okay, yeah, semua jawabannya drive. Ya, right. Mengendarainya harus careful. Selanjutnya number 4. Selanjutnya terlihat kah? Terlihat. Sorry. What should we do after reading the caution? Oke, okay. Jawaban adik-adik gimana kak? Ismi? C, katanya C. Oh ya, inflammable gas, moderate, liquid, petroleum gas, liquid, butan. Jawabannya semuanya C ya. C, yes. It's inflammable, adik-adik. Jawaban apa arti inflammable? Apa artinya? Inflammable, artinya apa? Apa nih? Ini adalah? Ada yang tahu? Bisa terbakar. Terbakar. Oke, jawabannya tepat ya. Jadi, keep it away from fire or flame. Jadi, jangan sampai didekatin dengan yang berhubungan dengan air atau bara ya. Jadi, jawabannya tepat ya. Terbakar. Oke, selanjutnya. The caution can be found on a label up. Nah, ini lagi nih. Yang sering bantu ibu-ibunya belanja, pasti sering menemukan. The caution can be found on a label up. Oke. Ada yang jawabnya B, ada yang jawabnya D. Yang B, ada yang D. Ini irritation, washing mesin, avoid contact with eye, skin, or glue. B. Jawabnya D ya, eyeshadow. Berarti eyeshadow nggak boleh tuh, Kak. Ini sering pakai nih, nggak boleh tuh. Ada yang jawabnya yang C, washing mesin tuh. Mesin cuci langsung. Untuk emak-emak, iya benar. Berarti nggak cocok untuk emak-emak. Oke, jawaban yang tepat yang mana, Kak Ismi? Tepatnya adalah yang? Yang? Saya kira yang B. Karena ini maksudnya dengan kontak ke badan ya, kalau washing mesin kayaknya nggak kita akan ke mata, ke mana ya, atau ke kulit ya, pakaian. Jadi jawabannya adalah yang B yang tepat itu. Oke, lanjut, masih ada soal selanjutnya. What does the caution mean? No, trespassing private properties. Nah, people are... D, forbidden to enter. Forbidden to enter. C, not allowed to pass. C. And D are the same, katanya. Oh. C and D are? Same. Jawabannya hampir sama tuh katanya. Iya, tapi lebih tepat yang mana tuh? Jawabannya tepat adalah yang? C katanya. Yang C, no ya. Jawabannya ya. The answer is D. Karena biasanya diletakkan di depan. Biasanya di depan pagar gitu ya. Kayak. Iya, depan pagar. Jadi kalau nggak tanpa izin, nggak boleh masuk. Jadi nggak hanya sekedar melintas ya. Boleh sih jawabannya yang C ketika memang D tidak ada. Tapi ini lebih tepatnya. Ini kan biasanya masuk ke wilayah tertentu. Jadi masuk tidak hanya sekedar melewati. Begitu ya. Ada yang jawabannya A ya. Permitted to go there. Oke, selanjutnya. Nah, silahkan. Arrange. Arrange the word into a correct question. Silahkan adik-adik.
Jawabannya yang mana? B, jawabannya ya. D. D. B, D, D, D. Ada yang B ya jawabannya ya? Salah ya. Kalau yang B, Salah ya. Yang D katanya. Oke, jawabannya yang tepat yang mana? D. Oke, jadi jawabannya adalah no stopping or parking. Oh. Ya, within 5. Oke, soal terakhir. Silakan. Arrange the words into a correct fashion. A, semuanya A kan? A, semuanya rata-rata jawabnya yang A. Semua jawabannya A, kita cek. Iya, jawabannya yang A. Do not use access. Bisa jadi masih kondisinya masih bahaya di sana ya, jadi nggak boleh melalui akses pantai. Oke, itu Kak Ismi. Kita kembali lagi. Jadi kembali lagi ke sini. Seperti dengan janji Kak Mirwan tadi, akan ada quiz Ki Hajar. Siap-siap Kak Ismi. Siap-siap ya. Oke Kak Mirwan, saya siap-siap dulu nih. Wait, nanti dulu Kak soalnya. Oke, siap-siap. Ini saya linkkan nanti dulu. Siap-siap dulu ya. Kak Ismi, jangan lupa dokumentasi kita ya. Oke, pasti dong. Quiz Ki Hajar. Ayo adik-adik. Kak Ismi, siap-siap. Jadi nanti cara menjawabnya adalah kuis Ki Hajar 1 jawaban yang betul sama dengan jawaban yang betul. Oke. Siap, Kak? Siap, adik-adik semua. Oke, siap. 3, 2, 1. Silakan. Oke. Bisa saya klik soalnya, Kak? Boleh. Oke, siap. 1, 2, 3. Arrange the following word into a meaningful notice. Oke, silakan Kak Ismi dipandu. Silakan, kita masih menunggu jawaban dari adik-adik semua. Wah, ini sudah masuk semua nih. Wah, cepat sekali mereka jawabnya, Kak. Ini ini Kak Ismi bingung ya. Aduh. Tapi kita tetap memilihkan yang paling cepat dan yang paling tepat. Ya, tepat, cepat, kemudian sesuai dengan aturan, Kak, ya? Iya, dan dong. Satu. Oke. Adik-adik, silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Wow, oke. Mundur kali, Kak, ya, dari 10. Oke, siap. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time. Okay, so what is the correct answer, Mister? Okay, kita lihat jawaban yang tepat adalah ya C jawabannya. Okay. Jawabannya C yaitu stay. Ini sudah familiar sekali ya. Stay at home when you are six. Oke, itu jawabannya adik-adik. Oke, sini saya sudah punya pemenangnya nih dari Aqidatul Iza. Oke, selamat adik. Aqidatul Iza. Iza. Aqidatul, untuk adik Aqidatul Iza bisa mengisi format untuk datanya dikirim ke Kak Ismi ya. Nama peserta, nama sekolah, kelas, kabupaten, kota, nomor HP, dan juga providernya. Oke, selamat adik. Siapa tadi, Kak? Aqidatul Iza. Congratulations. Iza, congratulations ya. Ini untuk yang sudah menang, boleh ikutan lagi, Kak? Satu sesi satu kali dong, Kak. Oke, jadi cukup ya. Berarti si adik Iza tidak bisa ikut lagi ya, berarti, Kak, ya? Iya. Oke, siap. Yang lain jangan berkecil hati. Silahkan nanti. Masih ada dua pertanyaan selanjutnya. Iya, ada. Oke. Okay. Masih ada dua pertanyaan selanjutnya. Oke, nanti wait. Atau mau ikut dulu nih? Langsung, Kak, ya? Langsung ke soal selanjutnya, Kak Ismi? Langsung ke soal berikutnya, quiz Ki Hajar 2. Oke, okay, sudah siap adik-adik? Are you ready? Are you ready? Quick and smart, ya. Cepat dan
Boleh kita mulai, guys, Mi? Oke, 3, 2, 1, soalnya. Siap. You find this sign in your school library. Which sentence fits this sign? Ki Hajar 2 sama dengan jawaban yang benar ya. Ki Hajar 2 sama dengan jawaban yang benar. Oke, silakan. Langsung ya. Langsung nih. Kamiron ambil yang umum saja nih. Oke. Okay. Kalau ketemu dengan simbol seperti ini, kira-kira yang pas apa ya? Matisnya. Dicoba adik-adik. Jawabannya apa aja, Kak, yang sudah masuk? Jawabannya nih. Apa aja kalau jawabannya yang sudah masuk, Kak? Ada yang A, ada yang B. Ada yang A dan ada yang B. Ada juga yang C. Oh, ada yang C ya. Beragam juga ya. Jawabannya beragam jawaban. A, B, C. Oke. Berarti distraction-nya berhasil nih, Kak. Berarti soal pengecohnya berhasil ya, Kak? Iya, itu. Oke. Okay. Silakan adik-adik dicoba. Sudahkah? Sepertinya enggak ada jawaban, ya. Mundur ya. Oke, siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time is over. Okay. Ya, jawabannya ada yang A tadi ya. Don't turn off your cell phone here. Apa itu artinya memang? Don't turn off. Okay. Turn, don't turn off ya. Jangan. Iya, jangan-jangan hidup, jangan matikan ya. Justru di sini disuruh turn off gitu. Iya, mengaktifkan. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah ya B ya. Don't ring your cell phone here. Jawaban yang tepat pasti harus di matikan ya, Kak ya. Enggak bisa dimatikan, yang penting di silent aja. Di silent. Oke. Kalau yang A itu kurang tepat. Kalau jawabannya don't turn on baru benar. Kemudian yang C, turn on your cell phone, ini justru kebalikannya. Yang D juga sama ya, ring your cell phone juga sebaliknya. Gimana, guys, Mi, hasilnya? Ini sudah ada pemenang nih. Tadi yang pertama jawab tuh Raditya Putra, Kak, tetapi dia jawabnya tidak sesuai dengan prosedur. Dia jawabnya Ki Hajar 2-2. Padahal pilihannya nggak ada dua gitu. Kemudian yang cepat lagi ada Zahra, tetapi jawabannya salah. Mohon maaf. Okay. Nah, kemudian yang paling cepat dan tepat itu adalah Tira Cahyani. So, the winner for the winner is Tira Cahyani for the Tira, ya. Ya, Tira, Tira Cahyani. Tira. Okay, congratulations, Vira. Congratulations, Tira. Tira. Ya, Tira. Oke, okay, yang lain tadi si Raditya ya, jadi lebih cepat dan tepat sesuai dengan instruksinya ya, karena di sini jawabannya berupa ABCD bukan 1, 2, 3 ya. Oke, jadi jangan berkecil hati, silahkan di kita sambil belajar. Ki Hajar ini hanya bonus saja ya, yang jelas adik-adik bisa mengerti pertanyaan. Oke, untuk Tira jangan lupa ya, dikirim nama peserta, nama sekolah, kelas, kabupaten, dan nomor HP serta providernya ke Kak Ismi ya. Oke, gimana Kak Ismi, kita lanjut? Oke, bisa dilanjut ke selanjutnya ya. Siap-siap adik-adik semua. Cepat dan cepat. Quiz Ki Hajar 3. Jangan lupa Ki Hajar. Ki Hajar sama dengan jawaban yang benar. A, B, C, atau D ya. Oke, sudah siap Kak Ismi? Silakan. Oke, 1, 2, 3. Quiz Ki Hajar 3. If you see the following question, you need to be. Wow. Langsung nih. Ayo. Ayo, cepat dan tepat ya. Question. Cepat ya. We surface. Ignorant, worried, careless, or careful.
banyak menjawabnya sesuai dengan petunjuk ya. Rizky Hajar 1 sama dengan pilihan jawaban. Jadi yang kita anggap jawaban yang tepat adalah yang mengikuti instruksi yang diberikan. Rizky Hajar 3 seharusnya ini kak ya, sorry. Saya lupa mengisinya. Oke, sudah jawab semua? Masih ada kak? Masih kita tunggu. Oke, sudah? Sudah, silakan dihitung mundur Kak Ismi. Silakan, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, what's the correct answer? The correct answer is, ya, jawabannya adalah yang D, ya. Caution, slippery surface, berarti kalau kita baca ini seharusnya kita harus menjadi hati-hati, ya. Bukan ignorant, bukan malah acuh, atau worry, khawatir, tapi nggak hati-hati juga kepleset, ya, Kak, ya. Jawabannya Kak, gimana? Sudah kita dapatkan pemenangnya untuk kuis Ki Hajar 3? Jawaban yang D. Oke, kita lihat nih siapa yang paling cepat dan paling tepat. Wow, yang paling cepat dan yang paling tepat adalah Hilwa Az-Zahra. Hilwa ya? Iya, Hilwa Az-Zahra. Dari tadi aktif banget nih adik Hilwa ya? Iya, betul. Oke, gimana Kak Ismi? Oke, Hilwa Az-Zahra. Ajarnya selesai. Puisi hajar yang selesai dan jangan lupa nih adik-adik untuk Qidatul Izzah sudah mengirimkan formatnya, kemudian untuk Tira masih untuk Tira dan Zahra ya, ditunggu. Oke, bisa kita lanjut Kak Ismi? Bisa kita lanjut. Oke, siap. Oke, siap. Puisi hajar sudah selesai, itu artinya materi dari Kak Mirwan juga sudah selesai untuk notices. Jadi silakan kita review lagi. Tadi notices itu adalah teks fungsional yang digunakan untuk mengingatkan ya, mengingatkan orang lain, menghimbau, melarang, atau memerintah seseorang yang tujuannya adalah untuk orang lain mengikuti apa yang kita inginkan dan kita memperoleh apa yang kita inginkan. Lalu definisinya tadi sudah, tujuannya tadi sudah, lalu jenis-jenisnya dibagi menjadi ada notice, caution, dan warning. Itu semuanya dikategorikan berdasarkan efek yang ditimbulkan. Jadi kalau notice itu hanya sekedar info, tidak ada efek bahaya kepada diri pembaca. Kalau caution di atasnya sedikit, kalaupun di ignorant oleh pembacanya, maka ada minor injury. Sementara kalau warning, bisa serious injury yang diperoleh atau bahkan kematian. Lalu jenis structure-nya tadi ada attention gather, ada langsung tulisannya, itu optional. Yang paling penting informasi dan terakhir closer. Kemudian untuk di ciri-ciri kebahasaan, biasanya dia menggunakan kalimat perintah atau kalimat larangan, kemudian ditekankan lagi, ditegaskan lagi efek yang akan ditimbulkan. Bahasanya tidak selalu formal, bisa juga spoken, dan tidak terlalu memperhatikan urutan waktu. Mungkin itu Kak Ismi, semoga adik-adik bisa memahami materi kita pada pagi hari ini. Nanti adik-adik bisa memperkaya pengetahuan adik sekalian dengan tadi mengakses rumah belajar ya, dengan masuk ke sumber belajar. Di sana sudah tersedia banyak sekali beragam bahan ajar, video, audio, kemudian multimedia, ada juga game. Dan kebetulan untuk materi Kak Mirwan ada di sumber belajar 1.0, silahkan dicari saja, nanti ada terlihat dari gambarnya yang berhubungan dengan materi kita yaitu notices. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang kakak sampaikan. Ini ada kontak person Kak Mirwan, kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau bisa kakak jawab, nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat adik-adik sekalian ya, jaga kesehatan. Kalau Kak Ismi bilang, stay safe, stay at home, and keep spirit up ya. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Kak Ismi yang sudah memandu luar biasa sekali hari ini, membantu semuanya dari prosesnya. Kemudian ada Kak Firna, ada Kak Made ya, yang sudah memfasilitasi untuk proses PIKON hari ini bisa berjalan dengan lancar.
Okay, terima kasih dari Kak Mirwan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mirwan berbagi bersama kita hari ini di mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 8. Nah, ini saya masih menunggu. Oh ya, sudah masuk semuanya data-data dari pemenang hari ini, dari Aqidatul Izzah, kemudian dari Tira Cahyani dan dari Hilwa, sudah saya catat semua. Congratulations for all the winners today. Tetap ikuti Sapa Duta Rumah Belajar setiap hari, dan setelah ini tetap stay tune di room ini karena bakal ada pelajaran selanjutnya. Jadi, untuk sahabat semua yang belum bisa memenangkan kuis Ki Hajar di sesi Bahasa Inggris, tenang, masih ada sesi berikutnya. Jadi, tetap stay tune dan ikuti pembelajarannya. Terima kasih kepada Kak Mirwan, terima kasih juga kepada Mbak Firna dan Pak Made yang sudah membantu kelancaran pembelajaran hari ini. Thank you, see you next time.